Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Anak-anak, terima kasih ya. Kalian sudah semangat. Terus semangat belajarnya ya. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang bunyi Pancasila beserta lambangnya. Tugas kalian hari ini adalah lafalkanlah bunyi Pancasila beserta lambangnya. Bisa ya? Sedikit-sedikit kita akan belajar ya. Untuk yang belum bisa, jangan putus asa. Kalian harus bersemangat. Semua pasti bisa ya. Kalau yang belum bisa, belajarlah. Jangan putus asa, jangan langsung menyerah ya. Kalian bisa praktekkan di rumah. Mintalah bantuan ayah dan bunda untuk memvideokannya dan mengirimkannya ke bu guru. Ibu akan kasih contohnya ya. Contohnya Pancasila. Sila pertama, lambangnya bintang. Bunyinya Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila kedua, lambangnya rantai. Bunyinya Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila ketiga, lambangnya pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Sila keempat, lambangnya kepala banteng. Bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, lambangnya padi dan kapas. Bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian pasti bisa melafalkannya ya, seperti yang telah ibu contohkan. Semangat, semangat, semangat. Kelas 1B, siswa dan siswi kelas 1B adalah anak-anak yang hebat. Anak-anak yang pintar. Kalau kalian mau jadi anak hebat, harus rajin belajar. Bisa ya? Ibu tunggu kiriman videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.